Halo teman-teman, balik lagi di channel yang jarang posting ini. Sekarang gue Jen Martin bakal ngasih ide untuk para YouTuber yang ruangannya kurang bagus kayak rumah gue ini, mendekor sedikit agar tampilannya lebih good looking gitu. Sebelumnya, subscribe dulu dan like. Jangan lupa juga di share buat teman-teman yang suka video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jadi kita bisa lihat sendiri bentuk tampilan tembok rumah gua ini kurang bagus ya, karena bangunan lama dan untuk jadi background itu kayaknya kurang oke banget, dan gordennya pun jadul banget gitu ya. Kulit-kulit temboknya pun udah mulai banyak yang kropos. Jadi gua punya inisiatif untuk ngubah backgroundnya ini agar tampilannya lebih enak dilihat. Pakai apa? Nah, sekarang gue udah ada barang nih, dapat kiriman. Barang ini adalah Tapestry. Kita lihat barangnya, langsung kita unboxing. Motifnya gambar ombak-ombak gitu, laut. Maknanya adalah karena hidup gue ini banyak diterjang ombak, jadi gue nyari desain yang sesuai sama kehidupan gue. Sedih. Nah, tuh. Oke, ini yang 2,5, yang 2x1,5 ini untuk di tembok sebelah sini. Dan ini dia Tapestry kedua. Wah, cantik ya. Ini buat di sini di belakang laptop. Gimana cara masangnya? Kalian butuh ini. Push pin. Sebenarnya bisa pakai yang lain juga. Gue pakai ini karena warna-warni ya. Jadi biar ini kan Tapestry gue warna-warni, jadi biar matching aja. Oke, sekarang kita bakal pasang Tapestry ini. Kita lihat apakah bakal mengubah tampilannya ruangan gue jadi lebih enak dilihat atau tidak. Let's check it out. Oke, barusan kalian lihat sendiri gimana gue masang tapestrinya, dan menurut gue nih tampilannya udah oke banget, udah agak artistik gitu ya. Mudah-mudahan dengan video ini juga kalian terinspirasi untuk mendekor ruang studio kalian sendiri dengan ide yang lain, dan mudah-mudahan gue juga bisa lihat biar gue juga mendapat inspirasi gitu ya. Nah, terus buat kalian yang mau tahu harganya, Tapestry ini bisa cek link di bawah di deskripsi, dan kalian juga bisa beli di situ. Oke, sekian video dari gua. Semoga next time gua bisa bikin video lagi yang lebih inspiratif, dan semoga kalian juga senang dengan backgroundnya karena sesuai sama nasib gua. Cek ombak-ombak. Bye.